Baik, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan kuliah data engineering. Bukan melanjutkan, kali loncat ini. Loncat-loncat. Kalau lagi mood terangin apa, saya akan terangin yang itu. Jadi nggak sekuensial ini urutannya, loncat suka-suka aja deh. Tapi Anda bisa tetap ikut urutannya, mengikuti materi kuliah yang ada di e-learning rakyat. Di sini ada kuliah data engineering. Kemungkinan besar kalau Anda terdaftar di e-learning rakyat, Anda terdaftar di kuliah data engineering. Jadi bisa ngikutin kuliahnya sih sebenarnya. Kuliah ini kuliah beneran di S2 sih sebenarnya. Saya ini kuliah benerannya di data engineering di S2. Isinya kurang lebih sama, cuman bedanya yang di S2 ini saya lagi bikin ujian karena harus diuji. Yang di sini ujiannya masih belum separah yang ini. Jadi yang di Dharma Jaya ini ujiannya udah parah banget. Soalnya seribuan lebih. Di sini masih belum ada soal di yang di data engineering di e-learning rakyat. Nanti kalau udah selesai yang ini, ya akhir semester ntar saya pindahin lah kuliahnya. Oke, ini saya akan coba pindah ke image analysis. Ini text mining, ini dia image analysis. Image analysis, ada yang menarik di sini adalah image embedding. Oke, Anda bisa lihat materinya. Kita akan langsung praktek aja dah, biar langsung gampang nih. Saya masuk orange canvas. Image embedding kira-kira kalau disederhanakan adalah proses buat mencari model. Kalau dalam tiap kali saya nerangin, kira-kira kalau di fungsi regresi linier kita nyari A dan B nya ini. Cuman kita akan minta tolong, karena prosesor kita lemah, kita akan minta tolong ke beberapa service di internet yang bisa menghitungkan AB pakai neural network. Oke. Bagian yang pertama kali pakai orange, saya sarankan untuk klik example. Di sini ada banyak contoh, bisa diklik, bisa dicoba di obok-obok. Cuman di sini tidak ada image sama sekali. Saya akan masuk ke image. Ini dia image. Mana dia? Ups, bukan di sini. Ini dia image analytic. Ini ada image embedding, image viewer, image import. Gak banyak sih image, cuman sedikit aja. Cuman dahsyat ini makhluk ini dahsyat. Saya akan ambil image import dulu. Oke. Okay. Kalau kita klik image import, kita bisa milih banyak macam-macam pilihannya. Di sini ada domestic animal. Kita bisa ambil di sini. Oke, okay, domestic animal, reload. Jadi kita saya punya domestic animal, kita bisa lihat yang dimasuk isi domestic animal apa aja. Masuk ke image viewer. Di sini ada ayam, ayam lihat ke kiri, lihat ke kanan. Ada kitu apa enggak tahu nih, kayaknya kijang. Duck, goat, sapi. Ini apa, foal tuh anak kuda. Anak kuda kayaknya. Di sini ada kelinci apa segala macam. Ada kalkun. Kalkun di sana domestic animal, soalnya dimakan dia. Kalau di Indonesia kalkun jarang yang makan kalkun. Oke. Okay. Kira-kira ini makhluk-makhluknya. Ini akan kita kategorikan. Nah, yang jadi masalah adalah, coba kita lihat datanya seperti apa. Data table, kita lihat datanya seperti apa. Datanya gombal banget sih sebenarnya. Jadi ada nama image. Ini nama diambil dari ini, PNG-nya dibuang dari, jadi namanya dia langsung. Kita cuma punya informasi ukuran dari gambar, ukuran besarnya ya berapa kilobyte, lebarnya berapa pixel, tinggi berapa pixel. Udah. Jadi dari informasi ini kita nggak bisa bikin klasifikasi. Ini adalah keluarga ayam-ayaman, ini adalah keluarga kucing, ini adalah keluarga sapi. Ini nggak bisa pakai cara seperti ini. Jadi kita harus melihat gambarnya langsung, dianalisa gambarnya. Oke, jadi ini teknik ini gagal, nggak bisa.
kita kalau cuma lihat dari sini kita nggak bisa mengklasifikasi. Kita harus menghitung. Menghitungnya mau tidak mau harus pakai image embedding. Oke, sambungin ke image embedding. Iya, nyambung dia ke internet. Di sini embeddernya ada beberapa, tapi kalau disederhanakan kira-kira gini. Embedder ini adalah server di internet yang membantu kita untuk mencarikan model A dan B-nya tadi. Kalau kita melakukan prediksi, klasifikasi segala macam dari persamaan linear Y sama dengan AX plus B, kita cari A dan B-nya. Nah, ini servernya ada yang punya Google, Inception Tree, ada SqueezeNet, itu lokal, Painter, Deeplock, apa segala macam. Nah, kita lihat dulu Inception Tree, Inception versi 3 ini punya Google tuh apa sih? Oke. Mungkin ada baiknya masuk ke Google. Inception versi 3. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia makhluk Inception versi 3. Ini adalah neural network. Gilanya Google di free ini nih. Ini neural network free. Goblok. Eden banget ini. Neural network free dari Google. Jadi Anda bisa bikin convolution neural network free. Tinggal di call aja. Paling enak. Ini kalau mau baca bisa dibaca di sini. Kalau baca pusing sih. This document inception model intinya ada GPU dalamnya, ada TPU. Gede banget ini, makhluknya gede banget ini. Cuman cara panggilnya udah enak banget sih di sini. Panggilnya ke sini nih. Mode, loss, apa panggilnya kayak gini, mabok tuh programmingnya kayak gini. Kita bisa panggil, terus kita kasih training, resultnya seperti apa, dan dia sudah di train untuk ImageNet ini. ImageNet ini sudah di train dia. Data-datanya bisa diambil di sini, original image. Jadi gambar-gambar yang ada di ImageNet ini udah di training ke Google itu. Jadi kalau kita pakai gambar dari ImageNet, ceritanya udah lebih gampang karena dia udah punya, udah pernah di train. Anda harus bikin account dulu sih. Kita harus bikin account dulu. Jadi kita ImageNet udah ada, kita bisa di train, dan untuk pengenalan gambar jadi gampang banget sekarang karena sudah di training. Jadi nanti kalau ada gambar baru kita bisa cek ini gambar apaan sih gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang caranya seperti apa makhluk ini kerjanya. Ini udah tutup dah. Ini kita sudah melakukan image embedding. Nah, coba kita cek bedanya apa. Ini yang sebelumnya ya, datanya seperti ini. Datanya sebelumnya seperti ini. Jadi size, width, height. Oke, tutup. Sekarang kita lihat data selanjutnya. Oke. Bedanya, saya ulang lagi ya. Ini data sebelum dimasukin image embedding, cuman ada informasi image name, PNG, size, image height. Dah. Sekarang data selanjutnya yang ini sudah masuk image embedding, ada N0, N1. Ini bisa terus sampai N-nya 2074. Jadi kalau kita baca di image dataset ini, image embedding ini ada di GitHub sih, atau keterangan di sini juga bisa kali ya. Tapi dia outputnya
Coba mana? Nggak jelas gambarnya, nggak gitu kelihatan. Oke, nggak gitu jelas di sini, diterangin. Saya waktu itu, kemarin bacanya di GitHub kalau nggak salah. Coba GitHub Inception. Ini kali ya, bukan, mana ya yang punya Google benernya, jangan yang punya orang. Coba Inception versi 3. Waduh, atau saya cari di Google dulu ya. GitHub, nah ini dia GitHub. Ini udah ada TensorFlow. Ini dia. Mana ya? Kata-kata bahwa dia akan ngeluarin dua. Dia ngeluarin 254 2048. Aduh. Harus nyari. Ah, pusing dah. Ini cara makainya, yang penting bisa dilihat di sini. Ini hasil pengukurannya dia. Oke. Tapi ya, yang penting dia mengeluarkan 2048. Di sini ini 2000, karena ini mulai dari angka 0 jadi yang terakhirnya 2047, tapi ini variabel ini sampai 2048. Dan ini saya geser sampai ujung sep. Oke. Ini masing-masing ini dia punya parameternya masing-masing. Ini hasil masukin machine learningnya Google, neural networknya, machine learning neural networknya punya Google Inception versi 3. Jadi rooster berapa, hen berapa, segala macam. Oke, jadi ini pernah ditrainingkan, bukan pernah, sering banget ditrainingkan, makanya angka ini cepat dapatnya. Kalau kita gambar baru dimasukin ke dia, wah tewas, ini lama, bisa lama nih. Terutama kalau gambarnya gede ya, ini bisa lama dia ngukurnya. Oke, tapi karena kita udah sering, ya cepat banget langsung dapat. Oke. Nah, setelah dapat ini, berarti di outputnya ini dia sudah punya variabel ini. Langkah selanjutnya untuk melakukan klasifikasi adalah kita melakukan unsupervised learning. Di sini ada unsupervised learning. Kita ngitung jarak. Yang N0 sampai N2047, kita hitung jaraknya. Oke. Distance-nya dihitung antar row. Oke. Dia pakai cosine, row apa kolom ya, kolom harusnya. Oke, cosine. Nah sekarang abis itu kita akan coba lihat clustering, yang hierarchical clusteringnya, hasil perhitungan distance. Ups, salah, bener, salah row. Distance metriknya cosine metric, tapi kita bisa nyoba-nyoba sih Euclidean, Manhattan, apa segala macam, kita cobain masing-masing efeknya kayak gimana. Oh, ini yang benar. Nih kita bisa lihat hasil klasifikasinya dia. Kelihatan ini kebetulan dibagi tiga, ada kelompok-kelompok yang berkaki empat. Ini ada sapi, ada foal, ada horse, kids, apa segala macam. Ada yang ini burung, rooster sama hen. Ini ada burung-burungan, ini ada rabbit dog masuk ke sini juga nih. Disengke masukin keluarga burung dia, padahal enggak nih. Tapi kelihatan rabbit dog cat ini jadi satu keluarga kecil. Ini berkaki empat dan kecil makhluknya. Ini kaki empat dan besar makhluknya. Bisa kelihatan di sini. Kalau ini dibagi tiga, kalau kita bagi jangan dua. Jangan satu, ngaco.
4, 5. Bagi 5 bisa kelihatan ini keluarga sapi semua. Ox, cow, calf, milka. Dan ini ada kuda, ada sheep, lamb, ini satu keluarga lagi. Ini rooster hen satu keluarga, ini apa sih? Burung-burungan, duck, goose, turkey, duckling, chick, ini burung semua. Rooster hen beda sendiri ya. Ini burung lagi. Ini dog, rabbit, cat, satu keluarga lagi. Jadi dia bisa bikin 5 keluarga seperti ini. Oke. Sekarang kalau kita urge. Nih, keluarganya kira-kira kayak gitu. Tar. Ulang lagi. Sorry. Nah. Oke. Sekarang kalau mau lihat gambarnya masing-masing ya tinggal dikasih ini aja sih. Image viewer. Oke. Kita bisa select dulu misalnya yang ini. Rus sama hen. Apa tuh? Nah, ini dia kelihatan. Ini rooster, ini hen. Terus kita bisa ngelihat misalnya keluarga burung-burungan, duck, goose, turkey, duckling, chick. Kita lihat, ini dia duckling, turkey, chick. Ini burung semua. Ini kita bisa lihat lagi kalau dog, rabbit, cat. Ini dog, rabbit, cat. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi sekarang. Cuman kuncinya di sini dulu nih. Pakai apa neural network, dan ini dilakukan secara gratis ke Google yang ininya. Kalau kita lakukan pakai mesin kita bisa lama nih, komputer kita bisa bonyok nih kalau dilakukan sendiri. Jadi dengan cara itu kita bisa melakukan klasifikasi, dengan cara yang sama kita bisa melakukan klasifikasi untuk gambar. Jadi misalnya kita punya fotonya siapa segala macam, kita bisa klasifikasi, nanti kita bisa tahu ini fotonya siapa. Pak Jokowi lah, menterinya lah, apa segala macam. Dengan cara yang sama kita bisa klasifikasi untuk misalnya kedokteran. Ada hasil foto-foto virus segala macam, kita bisa tahu ini virus apa segala macam, dan kita bisa klasifikasi virus corona itu keluarganya virus yang mana gitu, yang dekat keluarganya. Kita bisa klasifikasi dengan cara seperti ini. Jadi ini bisa buat klasifikasi macam-macam. Kita bisa membedakan misalnya ini orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, dari wajahnya bisa juga sih. Tapi semuanya harus pakai proses training dulu. Jadi ini gambarnya kita harus punya dulu di training, udah gitu kita klasifikasi. Cuman di sini proses clusteringnya dia ini ya unsupervised. Dia sendiri yang akan ngitung dari wajah. Dari gambarnya dia akan ngitung sendiri ini kira-kira kelompoknya siapa gitu. Jadi ini teknik ini adalah unsupervised learning karena gambarnya kita tidak kasih label termasuk golongan yang mana gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa kita bisa melakukan proses klasifikasi gambar dengan mudah dengan orange gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang teknik unsupervised learning clustering untuk gambar.